Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia dan isteri Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansur. Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Menteri Wilayah Persekutuan dan isteri Yang Berbahagia Datin Seri Utama Ibrani Tentiaki. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Yang Berhormat Meja Jeneral Datuk Seri Jamil K. bin Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salim Said Perak, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Shahidan bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berbahagia Tan Sri Ali bin Hamsa, Ketua Sekretariat Negara. Yang Berbahagia Datuk Seri Idris Jalla, Penasihat Program Transformasi Negara kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Dr. Loka Bala Mohan, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Yang Berhormat Datuk Insinyur Dr. Haji Hamim bin Samuri, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Yang Berbahagia Tan Sri Lim Kang Ku, Pengerusi Eksekutif EcoVest Berhad. Dirjen Kehormat Rakan-rakan Media serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian River of Life dan Kolam Biru. Majlis Perasmian Fasa 1 Pengindahan Sungai Projek Presing 7 River of Life dan Kolam Baru ini bakal mengubah wajah dan mengangkat imej Bandaraya Kuala Lumpur antara bandaraya terkemuka di dunia. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis, sukacita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul bagi menzahirkan rasa betapa besarnya rahmat dan kasih sayangmu. Limpahkan segala kurniaan nikmat dan taufik petunjukmu. Maka bersempena dengan majlis perasmian Projek River of Life Fasa 1 Pengindahan Sungai Presin 7 dan Projek Kolam Biru yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Mintakan ilmu dan ibu pertiwi, hiasilah para pemimpin segala kejahatan dan rasa dengki. Tuturilah rahmat dan kasih sayangmu buat para pahlawan dan negarawan kami yang telah bersalah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سيادرا سلام ساتو بليسير سلام نقاركم مليس. Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan, Menteri Wilayah Persekutuan dan Datin Seri Anggriani, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Yang Berbahagia Tan Sri KSM, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Tan Sri Lim Kang Ho, Musik Eksekutif EcoVest, tiap-tiap jemputan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Malam ini malam yang cukup teristimewa bagi penduduk wilayah persekutuan dan juga bagi negara kita pada keseluruhannya. Kerana malam ini kita menyambut double joy malam ini. Yang pertama, sukacita saya mengisytiharkan bahawa pasukan kontingen Sokansi kita
telah meraih 111 kali. Seperti mana yang menjadi sasaran kita, dan dengan ini maka sah dan nyatalah Malaysia akan menjadi juara keseluruhannya Asosiasi ke-29, mencatat sejarah gemilang pasukan Asosiasi kita dalam semua acara, termasuk juga pasukan renang. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita berkumpul untuk melancarkan projek River of Life. Projek River of Life ini merupakan projek di bawah NKEA. Waktu itu Dato' Sri Idris Jalal jadi Menteri Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab atas perancangan kita untuk melaksanakan dasar transformasi nasional kita. Maknanya ada dua cabang, ETP dan GTP. Dan salah satu daripada projek yang kita telah kenal pasti bahawa projek River of Life ini akan memberi impak yang cukup besar kepada daya maju, daya tarikan Bandaraya Kuala Lumpur ini. Sebab inilah ibu negara kita, dan seharusnya lah sebagai sebuah ibu negara kita memberi tumpuan dan kita dapat tingkatkan tahap keselesaan ataupun digunakan istilah sekarang livability index Kuala Lumpur supaya menjadi sebuah bandar raya bertaraf dunia. Ini merupakan hasrat kerajaan, hasrat saya sendiri. Dan kita dapat melihat bahawa sikit demi sikit dia sudah pun bertukar wajah daripada bandar raya yang sesak bila adanya projek MRT line pertama yang sudah siap ni. Maka kita lihat bahawa Bandaraya Kuala Lumpur sudah memiliki sistem pengangkutan awam yang antara termoden di dunia. Saya dapat gambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa bila projek MRT siap line 2, line 3, LRT sampai line 3 dan projek DRX dan Bandar Malaysia siap dan high speed rail menjadi kenyataan dan KL Central dari pusat juga terminal untuk segala-gala sistem pengangkutan kita dan outer ring road kita lengkap. Cuba bayangkan satu dalam masa 5-6 tahun akan datang ini, Bandar Raya Kuala Lumpur akan jadi bandar raya yang sangat hebat dan boleh kita letakkan sebaris dengan bandar raya lain yang terkenal. Saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan projek ini. Saya tahu saya telah sentiasa berceloteh tentang projek ini. Tegunan pun dah letih dengar celoteh saya. Kerana bukan saja dalam kabinet, bila saya melawat projek ini bulan Februari tahun ini, saya membayangkan kalau sekiranya tempat ini yang merupakan tempat kelahiran bermulanya segala-galanya berkenaan dengan Kuala Lumpur, di sinilah tempat yang paling bersejarah dan sepatutnya lah tempat ini kita jadikan tempat yang indah dan merupakan satu tempat yang mempunyai daya tarikannya. Apa yang patut kita lakukan tak ada lain dan tak bukan projek River of Life. Tapi bila mereka beritahu projek yang saya lancar pada tahun 2011,
kena tunggu 2020 bersiap, dia kata. Saya kata terlalu lambat. Saya nak tengok bahagian ini saja, bahagian first page ini. Jadi sebab itulah malam ini kita berkumpul di Sungai Pusing 7, dan saya telah bincang dan kita telah mencetuskan idea supaya kita cari satu kaedah macam mana nak membirukan sungai ini. Jadi malam ini dengan teknologi sungai yang warnanya coklat waktu pagi akan bertukar warna biru waktu malam. Dan bukan setakat itu saja, dia akan ada kesan apa nama mist. Dan ini menjadikan kawasan ini cukup menarik sekali. Dan saya nak kata kalau kita ada apa nama tarikan-tarikan yang lain, kita malam ni ada dua kumpulan basket, kita ada seorang pelukis dan sebagainya. Dan saya dapat bayangkan bila ada kegiatan sedemikian dan kita buka kafe-kafe untuk orang ramai boleh makan supper dan sebagainya di sekitar kawasan ini. Cuba bayangkan kita makan, katalah kita makan spaghetti tepi sungai ini. Itu lain daripada yang lain lah, kita boleh juga makan kuih tiaw dan apa sebagainya. Jadi kalau kita nak standar antarabangsa, kita makan spaghetti marinara kata, dengan seafoodnya, tapi bukan daripada sungai ini. Seafood dia pun keluar. Sungai ini dia punya air dan tambah baik. Kategori dia B2. Maknanya ikan boleh hidup. Ikan boleh hidup dan kita harap boleh tingkatkan lagi. Saya dapat idea ni daripada sungai di Bandar Stockholm, Sweden. Bandar Stockholm punya sungai ni, tuan-tuan, ikan trout boleh membiak. Cuba bayangkan ikan trout. Maknanya kita boleh lihat bahawa sebuah sungai itu, kalau kita buat sesuatu usaha, yang ini untuk membersihkan sungai dan mengindahkan sungai, dan kita juga pastikan ya, di bawah program River of Life ini, kita ada bab membersihkan sungai yang melibatkan 8 buah sungai sepanjang 110 km menjelang tahun 2020, mengindahkan sungai, river beautification sepanjang 710.7 km. Dan ini semuanya dijadualkan siap menjelang tahun 2020. Sekarang ini pun dah lebih 80%, dan insyaAllah dia akan siap pada tahun 2020 nanti. Apa yang saya harapkan, salah satu daripada prasyarat soal penguatkuasaan yang tegas mesti kita lakukan. Sebab kita punya perangai orang kita anggap sungai ini tempat buang sampah dan buang segala-galanya. Jadi kita tak boleh ada mentaliti sedemikian. Sungai ini adalah heritage kita. Sungai ini adalah sesuatu untuk kita semua mengecapinya, bukan tempat untuk kita nak buang sampah sayap dan sebagainya. Jadi saya minta lah pihak penguatkuasaan lepas ini ya, Datuk Seri Wan Junaidi, kita punya environment alam sekitar, denda mereka yang mencemar sungai ini. Sebab kita mesti jaga sungai ini. Ini warisan kita, ini heritage kita. Lepas tu saya percaya mereka yang menjadi pemilik-pemilik kedai ini, ya, bangunan-bangunan ini, jangan jaga depan saja, jaga belakang. Jaga belakang. Dengan adanya mengindahkan belakang, bangunan belakang. Jangan biarkan comot nampak belakang. Kita nak supaya
nilai komersial. Sebenarnya projek ini menguntungkan mereka yang memiliki tanah dan rumah sepanjang sungai ini. Sebab nilainya melambung naiklah pasti. Pasti. Dan sebab itulah saya harap semua pihak beri kerjasama. Saya yakin bahawa di sinilah ya akan jadi satu lagi produk pelancongan ya. Satu sinasi buat bolong apa ya. Sebab dia akan jadi tarikan pelancongan. Saya dapat bayangkan pelancong-pelancong datang bersia-sia waktu malam di sini utama sekali. Jadi inilah tempat yang kita akan jadi sebagai satu iconic attraction untuk Kuala Lumpur. Saya ucap terima kasihlah pertamanya pada Kunan dengan Menteri Wilayah Datuk Bandar. Terima kasih. Terima kasih juga kepada JPS pembantu yang tahu. Terima kasih TSN dan sebagainya semua jabatan kerajaan yang telah membantu untuk menjayakan projek ini dan juga kontraktor kita Ecobest Masjid Ikan Bo. Saya selalu sebut dia Ikan Bo, jadi dia dapat siap projek ini lebih awal sikit ya. KSU kata lebih awal lagi sikit daripada ketetapan kita dan insyaAllah 60 tahun kita merdeka, kita dapat lihat inilah tempat ya. Kita menurunkan Union Jack, kita naikkan Gajah Sembilan. Berapa tak berapa jauh daripada tempat ni kita ada Masjid Jami Sultan Abdul Samad. Kita dah namakannya baru-baru ini dengan Kuliah Mahamidah Sultan Selangor. Masjid ini pun telah ditambah kapasitinya 1,000 lagi. Kita tengok keindahan masjid tu waktu malam pertama sekali dengan keadaan mis dikelilingi ada dan fountain ini Kunan janji saya apa nama musical fountain. Musical fountain kan. Sekejap lagi kita akan tengok sama ada ada music tak ada music. Malam ni kita banyak sebab mengapa kita rasa-rasa seronok dan kita beritahu kepada rakyat Malaysia bahawa inilah titik permulaan saja. This is just the beginning. Yeah? Kalau mereka menyokong kerajaan yang sedia ada, banyak lagi banyak lagi. Jadi dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekretaris meresmikan projek River of Life fasa pertama pengindahan Sungai Pusing 7 dan projek Kuala Lumpur. Assalamualaikum. We'll be right back.
Sampang.